ونفعنا في أمور في دارنا وعليك ألا تزال خائفا وجلا من سوء الخاتمة وعليك dan lazimkan olehmu Allah tazala khaifan wajilan bahwa engkau senantiasa takut lagi takut ya, takut benar-benar takut min su'il khatimati daripada mati su'ul khatimah. Jadi harus kita tanamkan di hati takut mati su'ul khatimah. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulubi, karena sesungguhnya Allah Maha membolak-balikkan hati. Ya, Allah Maha membolak-balikkan hati. Artinya bisa saja su'ul khatimah terjadi gitu. Jadi kita harus penuh rasa takut, jangan sampai mati su'ul khotimah. Ya. Masya Allah. Jadi minta seminta-mintanya sama Allah, mati husnul khotimah. Orang mati itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya baik, maka matinya insya Allah baik. Kebiasaan hidupnya jelek, ya itu boleh jadi matinya jelek. Ya. Kebiasaan hidupnya mengaji mulu, demen banget duduk di majelis ilmu. Insya Allah meninggalnya lagi ngaji. Ya. Atau masa ngaji maksudnya apa, dia masih ngaji meninggal di rumah gitu, tapi dia masih ngaji nggak berhenti ngaji, enggak gitu. Ya. Saya juga masih ngaji pak sama guru ya. Walaupun nggak seperti dulu gitu ya, jadi ngaji orang biasa ya, biasa nyanyi dia mati dalam keadaan nyanyi, biasa joget di panggung. Kita lihat ada orang tuh mati joget di panggung, udah biasa dia tuh. Hah? Apa main judi, seharinya main judi, udah main judi mulu, mati lagi main judi. Ya, maaf, mati di atas dada, dia ada lawan jenisnya, suka ada kabar berita begitu. Biasanya begitu emang dia tuh matinya dalam keadaan begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka oleh karena itu biasakanlah kita yang baik-baik, biar nanti matinya mati baik. Suka kan kita lihat tuh orang lagi sehat-sehat mati, lagi nyanyi-nyanyi mati. Jadi usahakan semaksimal mungkin takut mati su'ul khotimah. Jadi bagaimana caranya? Biasakanlah hidupnya baik. Biasa ngajar, nanti matinya lagi ngajar. Ya. Atau lagi waktu, atau lagi masa ngajar, walaupun di rumah tapi dia nggak pernah berhenti ngajar. Ya, guru saya Kiai Syafi Hazami, beliau meninggalnya lagi ngajar, pulang ngajar mau ngajar lagi, meninggalnya begitu. Orang nggak pernah berhenti ngajar, beliau ngajar terus. Kalau dipikirin pak, leleh banget itu. Saya mikir Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa itu beliau ngajar. Ya, ngajarnya dari pagi, siang, sore, malam terus ngajar.
Oh, kita istirahat tadi siang deh. Di sini ngajar beliau habis zuhur kan ngajar jam 2. Masya Allah, luar biasa itu. Sekelas seumur beliau. Seumur segitu gitu. Oh, kita lelah udah. Dah tu dah dari pagi ngajar tu beliau itu, terus masya Allah. Makanya Pak beliau, ya, kuburnya banyak diziarahin orang, karena hidupnya itu untuk banyak untuk kebaikan banyak orang, ngajar, bantuin orang ngaji, orang pinter, bantuin orang jadi pinter. Maka dari itu kita usahakan hidup kita ini yang banyak manfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi nanti ketika kita sudah tiada, dirindukan orang, dan kubur kita bisa diziarahin orang. Kalau kita mikirnya hanya duduk diri kita sendiri, nanti ketika kita udah mati sendiri aja udah. Coba, tidakkah kita berpikir kita nanti meninggal begitu aja orang lupakan kita? Apa kita mau begitu? Nah, kalau banyak yang ziarahin kan berarti kita banyak didoain. Didoain, Pak. Didoain orang. Masya Allah. Jangan merasa sombong, kok gak perlu doa lu. Jangan begitu. Kita masih banyak butuh doa. Doakan saya, doakan saya. Masya Allah. Apalagi udah meninggal kita masih tetap didoain. Orang ziarahin kita. Bahagianya kita. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'u. Allah beri petunjuk orang yang Ia kehendaki dan Allah sesatkan orang yang Dia kehendaki. Jadi semua kehendak Allah. Wa bil hadis sahih, dalam hadis sahih, wallazi la ilaha ghairuhu, demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sungguh dia beramal dengan amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara surga, di antara dirinya dan di antara surga, illa zira'un, kecuali hanya satu zira'. Fayasbiku 'alal kitabu, lalu mendahului atasnya oleh kitab, ya, catatan amalnya. Fayakmalu, lalu ia beramal bi amali ahli nari, dengan amal ahli neraka. Fayadukhuluha, maka dengan sebab itu dia masuk ke neraka. Padahal ke surga tinggal satu zero. Ke surga tinggal segini lagi nih. Segini lagi surga. Ya. Segini lagi surga, dikit lagi berarti. Ibaratnya orang mau meninggal, dikit lagi meninggal surga itu. Dikit lagi, segini lagi surga kan, udah kelihatan enggak tuh? Kelihatan. Tapi ada amalan neraka di situ. Udah mau masuk surga karena ada amalan neraka. Iya. Jadi masuk neraka karena ada sesuatu amalan neraka. Nauzubillah. Yang dia kerjain. Jadi jangan kita menutup kepala, menutup mata, menutup telinga, jangan, Pak. Jangan kita cuek-cuek aja masalah ini, jangan. Harus kita berbenah diri, siap-siap gitu. Wa inna ahadakum, artinya kita kalau udah benar terus aja benar, jangan coba-coba yang kagak benar.
Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu, sungguh dia beramal, bi amali ahli nari, dengan amalan ahli neraka. Kerjaannya neraka mulu tuh orang tiap hari. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira'un, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara ya surga, di antara neraka ya, tidak ada di antara dia dan di antara neraka illa zira'un, kecuali hanya satu zira doang ya. Kalau tadi kan surga tuh satu zira lagi surga, kalau ini satu zira lagi neraka ya. Yang pertama tadi surga, dikit lagi masuk surga, ini dikit lagi masuk neraka. Fa yasbiqu alaihi alkitabu, lalu mendahului atasnya kitab catatan amalnya. Fa ya'malu bi amali ahli jannati, lalu dia beramal dengan amal ahli surga. Fa yadkhuluha, maka lalu dia masuk surga. Di akhir umurnya dia taubat. Akhir umurnya taubat. Kira-kira Pak, mana bagusan di akhir umur taubat atau dari muda dia taubat? Dari muda dia taubat, dapatnya banyak kan ntar. Jangan sekarang gue puas-puasin ntar udah tua baru gue taubat, jangan begitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya, kisah Barsisoh gitu ya. Muridnya udah ribuan orang. Jalan di atas udara, di atas air. Oh, udah jadi orang besar. Tapi akhir umurnya keluar daripada Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Ilmu tidak cukup. Ilmu tidak cukup. Jadi kita harus banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah perlindungan kepada Allah. Jadi di sini amal juga ya Allah kasih juga. Jadi kan fayakmalu bi amali ahli jannah, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga. Artinya amalan di sini Allah perhitungkan juga, walaupun orang masuk surga bukan karena amal. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi Allah tidak merupakan amal. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janji. Jadi jangan sampai kita tidak punya amal. Coba kita renungkan amal apa sudah yang kita istiqomahkan, yang sudah menjadi wiridan kita, Pak. Apaan kira-kira? Mikirin tuh. Sembahyang apa kira-kira yang sudah kita istiqomahin? Puasa apa yang kita sudah istiqomahin? Ramadan, Ramadan mah wajib. Tauan. Hah? Ayo. Apa? Iya Pak, kita harus pikirin amalan apa tuh yang kita udah wiridin banget tuh dah. Kalau wiridin berarti udah seru senantiasa. Wiridin tuh. Amalan apa? Nah, hendak kita punya amalan itu. Amalan apa? Iya. Alhamdulillah saya yang namanya sholat qobliyah ba'diyah, alhamdulillah saya enggak pernah tinggal. Nah itu tuh, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah saya enggak pernah tinggal 4 rakaat umpama. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh, alhamdulillah saya tidak pernah tinggal. Udah saya mantu aja dah. Ya ibadahnya sama Senin Kamis, aduh gua enggak tinggal dah. Terus dah.
gua nggak bisa kayak lu dah yang banyak banget ibadahnya, gua segini aja lah, cakep. Kira-kira begitu udah belum tuh? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hah? Belum? Masih belum aja deh dulu. Yang udah alhamdulillah terusin lah. Terusin. Terusin. Nah, kita tingkatkan apa? Keikhlasannya tingkatin, masya Allah. Tingkatin keikhlasannya. Orang ada pak ibadahnya, ya. Habis ngajar dia pulang sembahyang lagi pak. Habis pulang ngajar dia sembahyang lagi. Sebelum jam 12 dia udah sembahyang tuh. Ya. Walaupun ntar setelah jam 12 lain lagi ibadahnya. Ya. Ada orang kayak begitu. Saking apa? Saking dia kepengen mengisi hidupnya ini ada ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang dulu dia. Dan zikir dulu. Dia enggak mau ibadah. Itu ada orang kayak begitu, Pak. Sembayangnya sembayang apa? Sembayang tasbih dia. Jadi sebelum jam 12 sudah sembayang dulu, sembayang tasbih. Entar habis jam 12 lain lagi dia sembayang. Dia lagi dia punya ibadah. Masya Allah. Nah kita apa nih, itu aja dah ya tadi nih, itu dulu aja dah. Dan ibadahnya penuh cinta. Kalau kemarin kita masih paksa, masih dipaksa. Bapak paham dah tuh dipaksa ya. Bukan dipaksa sama orang, bukan. Males banget, bayang aja. Nah, itu masih paksaan tuh. Ya. Kalau udah kayak orang anak kecil minum es krim, nah itu udah cinta dah. Anak bocah kita makan es krim gimana pak? Senang banget gak dia kalau dikasih es krim? Ya Allah, nagiin. Hah? Nah kita kayak begitu tuh ibadahnya tuh. Tingkatin. Istiqomahin pak. Istiqomahin. Saya yakin Allah itu gak bakalan nyanyiin amalan kita. Gak bakalan. Insyaallah. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Walaupun Allah enggak wajib membalas kita, enggak. Tapi Allah Maha membalas. Yang baik dibalas baik. Bahkan lebih banyak. Yang jahat dibalas jahat, tapi satu. Tapi kalau kebaikan dibalas paling minim 10. Artinya paling minim 10 boleh jadi dibalas lebih daripada itu. Boleh jadi lebih daripada itu. Padahal dia sembahyangnya sama. Ya, dia puasanya sama. Tapi kok pahalanya beda? Iya. Ente yang satu masih pengen dilihat sama orang, dia udah enggak pengen dilihat sama orang. Yang satu masih ya dipaksa sama dirinya, kalau dia enggak dipaksa udah cinta, udah seneng aja. Insyaallah. Ya, jadi enggak cukup ilmu aja, enggak cukup. Ilmu doang banyak, amal kagak enggak cukup. Asyaddun nasi azaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat ada orang-orang alim yang Allah enggak beri manfaat ilmunya. Nauzubillah. Ilmunya banyak tapi amalnya kagak. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Apa kita merasa cukup dengan ilmu? Jangan. Wa fihi ghoyatu takhwifin li ahli taqwa istiqomati. Itu pada ayat, pada hadis itu ada puncak menakut-nakuti bagi ahli takwa dan istiqomah. Kalau kita ngaku ahli takwa, ahli istiqomah, takut kita.
enggak santai aja, cuek aja dengar tuh berita. Aduh, jangan begitu. Fadlan an ahli tafriti wa takhliti, apalagi daripada ahli tafrit, trader takhlit yang suka mencampur aduk bainal aqwal batil. Ya, harusnya takut ya. Wa kana ba'du salafis saleh yaqulu wallahi. Ini apa sini nih? Ya, sini aja deh. Atas ini. Nanti baru. Wa kana ba'du salafis saleh.